polisi mengungkap gelagat Indra Septiarman, tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan seusai ditangkap. Menurut polisi, Indra kerap mengubah keterangannya hingga membuat pihaknya harus bersabar dalam mengorek informasi soal pelaku lain dalam pembunuhan tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, pada Jumat, 20 September 2024. Menurut AKBP Ahmad, tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan memberikan keterangan yang berubah-ubah ke polisi. Oleh karenanya, polisi belum bisa memastikan adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Kami belum bisa pastikan, keterangan pelaku masih berubah-ubah. Jadi harus bersabar, ujarnya. Namun dari keterangan sementara, tersangka mengaku melakukan pembunuhan dan ruda paksa terhadap Nia, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Pengakuan sementara benar, tersangka melakukan pembunuhan dan ruda paksa, ujar Kapolres Padang awak media, Kamis, 19 September 2024. Hanya saja pihak kepolisian belum bisa memastikan apa motif tersangka. Dirinya menekankan bahwa polisi masih harus melakukan pemeriksaan mendalam untuk menjerat Indra dengan pasal pembunuhan berencana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.